Aduh, rasanya kacau sekali. Sebentar. ah, <laughs> uh, pusing. judulnya belum ganti. Uh, ya, selamat malam. Selamat datang di sesi regular streaming. Hari ini tidak ada. Tidak ada song request. Uh, selamat malam. Selamat datang di sesi regular streaming. Hari ini hari... Uh, Rabu 20 Eh bukan Rabu 5 Juni 2024 Jangan cari <sukar> ya Sebentar Testing, testing. Aman kan seharusnya? Iya, kenapa besok tanggal merah? Anyway, selamat malam, selamat datang di sesi regular streaming hari ini hari uh, Rabu 5 Juni 2024. Aduh, bener benar kayaknya kacau bolong sekali ya. Somehow mungkin karena karena belum makan dan belum ngopi. Eh, uh, selamat datang. Good evening, good afternoon. Welcome Aku lagi mencoba-coba sesuatu juga, tapi nggak tahu deh tadi nggak ngecek jadinya. Apakah dia tadi jalan atau tidak? Hmm, Ganteng kali hari ini bang Setiap hari biasanya gak ganteng kah? <laughs> uh, hari ini seperti biasa karena hari Rabu Jadi bakal ada sesi makan terlebih dahulu di awal Nanti ada sesi mukbang habis ini Tapi seperti biasa ada opening terlebih dahulu kan ya Aku mau <laughs> Aku mau menjelaskan beberapa game terlebih dahulu Hari ini seperti biasa hari Rabu Jadi nanti ada sesi mukbang setelah ini Kemudian hari ini rencana mau main 15 judul Semoga tidak mati lampu ya karena mati lampunya sepulau se Sumatera jadi kemarin itu cuma bisa lima game sayang sekali hmm. <laughs> kemudian uh, hari ini rencananya 15 judul ada one button bosses itu yang di paling baris paling atas ada path of kung fu ada project tower ada el hio a wild west tale ada Nocturnals, ada Conscript, ada Demon's Mirror, ada Uncover the Smoking Gun, ada My Little Pony, Amara apa, ini aku lupa. Nanti abis main game, aku mau main ini dulu. Terus ada Hollow Body, ada Things Too Ugly, ada Grunt, ada Intravenous 2, mercen Mercenarism. Ada Blunted to the Malem, Malem, Malen. Terus ada To The Stars. saya so, ya kira-kira itu saja. Ada 15 judul, seandainya nanti selesai 15 ini, aku akan kembali ke jadwal sebelumnya. Karena kemarin itu sebenarnya sudah posting kan di Twitter Tapi mati lampu dari jam 11 malam sampai jam 5 atau setengah 6 pagi kalau tidak salah Dan itu benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain uh, Paket tinggal sedikit, kemudian wifi mati, dan lampu mati, dan tidak bisa ngapa-ngapain Jadi tertunda yang selesai di cover kemarin Begitu kira-kira Itu saja Semoga hari ini nyaman dengan stream kali ini Enjoy the stream, enjoy the broadcast, and welcome Tadi ada Himits di awal pertama kali, terus ada Bazelar, terus ada Kapten Ozen. Semoga nyaman. Blackout cuma kemarin aja kan, Bang? Sesungguhnya nggak tahu, Bang Kapten. Karena, hmm, eh kok ini 8.30? Apa tadi kemarin 8.30 ya? Nggak ingat lagi. Nggak tahu ya, karena sebenarnya di tempat hmm, tadi pagi, tadi siang lah ya mungkin, sampai tadi sore itu sebenarnya masih ada pemadaman listrik kendalanya itu aku sambil buka-buka makanan kalau gitu ya. Nggak ada pemberitahuan dari PLN kan? Bentar ya, bentar ya. Ini kayaknya aku ganti sekalian ya. Sembari aku buka-buka makanan, aku ngobrol juga. Hai Mi. Tuh kan tidak muncul. Kenapa ya? Sebentar ya. Atau mungkin gara-gara ini semuanya begini ya. Hmm, sebentar ya. Hmm, ntar kayaknya aku ganti dulu ya Sementara di, se, di, se, di area ini semoga nanti kelihatan ya Coba aku matikan beberapa hal dulu ya Sambil ngobrol ya Hmm, iya Tadi aku mau apa ya Mengenai pemadaman itu sebenarnya Aku nggak tahu bisa bilang ini apakah desas-desus atau bukan Tapi menurutku masih desas-desus, Kapten Karena tadi, kemarin kan mati lampu ya Kendalanya itu ada kendala di apa tegangan tinggi di Lampung begitu jadinya yang kena efek itu sesumatra Halo Kapten Halo Bang Adli Itu kan tidak muncul Aduh gimana ya ah uh, bingung jujur <laughs> eh coba ya coba trigger lagi ya trigger itu muncul tapi tidak muncul, Bang Adli, Joy. Oh ya tadi aku belum bilang ya kalau misalnya ada giveaway, kalau misalnya mau ikutan giveaway silahkan gabung. Aku ikut GA nya. Baik. Tadi aku bilang apa ya? Iya sebenarnya mau aku cobain itu kayak gini, Bang Adli potong rambut tidak, Zaza aku rambut eh ya potong rambut sih minggu minggu lalu aduh aku tidak jadi jadi ngobrol iya uh... kayak gini kan tidak masuk jadinya atau aku matikan ya target usernya <tuh> aduh sebentar kok kayaknya campur aduk ya sebentar ya hmm Aduh, sebentar, sesuatu ya, sesuatu ya, sesuatu ya, sesuatu ya. Jadi kalau misalnya diperhatikan ini di bagian atas eh, ini. Kalau diperhatikan di bagian atas eh, di sebelah kameraku ini, di sini. Ini ada apa sih? Ada kayak kayak sesuatu yang baru begitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang chat kemudian bakal muncul di sebelah sana begitu tapi seharusnya juga muncul kayak welcome di 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 di, di chat room begitu jadi kalau misalnya muncul begituan kayak kan kayak lebih ter apa sih terapresiasi ya kedatangannya begitu jadi kalau yang subscriber nanti aku aku bedakan nanti yang vip dibedakan yang biasa juga dibedakan begitu terus yang first chatter juga dibedakan begitu terinspirasi dari salah satu streamer di twitch juga tapi somehow tidak jalan begitu jadi aku bingung Kenapa tidak jalan ya? Padahal tidak ada kendala apa-apa. <laughs> Makanya aku teh bingung. Ada efek animasi juga. Ada. Kayak aku pingin bikin ini jadi wah, tapi aku sendiri jadi bingung. Kenapa tidak jalan ya begitu? BTW selamat malam. Bentar tadi aku belum sapa siapa lagi ya. Ada Alex, kemudian ada Kode Joy, ada Zaza. Itu saja kan? Mi tadi sudah kan? Nggak berat kah? Sepertinya tidak, Kapten. Karena basically konsepnya kayak eh uh, WMR, kan tinggal nampilin gambar ya. Begitu. Oke, okay, thank you Bang SB. Aku sudah diskusi sama beberapa orang yang paham mengenai streamer bot kayak Bang SB dan Joe, tapi dia jalan, tapi aku nggak bisa nampilin kayak begitu karena inspirasiku itu bisa tampilin kayak tiket kereta api gitu loh. Jadi pas datang muncul, pas datang muncul gitu loh. Kan lebih menarik ya begitu. So ya yeah, ada giveaway sebenarnya kalau dicek itu bisa giveaway. Aku kemarin main game Avalon, eh, Tainted Fall atau Fall Avalon ya aku lupa. Tainted Grail, Fall of Avalon. Bisa cek steamnya dulu di channel point atau di pin di bagian atas, atas, atas. Itu gratis, ada dua key dikasih sama developernya tadi di email. Begitu gamenya bagus, dan sudah basically bisa dibilang optimisasinya bagus, sudah optimal, jadi bisa dimainkan di PC yang kayaknya oke. Okay, begitu, uh, PC yang rendah aku nggak tahu, tapi kayaknya oke. Okay, begitu, aku mainkan kemarin, sepertinya tidak ada kendala apa-apa. Sebentar ya, sama kayaknya pusing sekali. Uh, hari ini rencananya saya mau makan satu sih sebenarnya. Minggu lalu itu Angkerokun itu kayak menyarankan makan seblak. Jadi ini pertama kalinya saya makan seblak, BTW, seumur hidup. Ada seblak begini. Kemudian tadi pagi mama itu mama ngantarin beberapa makanan sekaligus mama ke puskesmas. Terus ada ini. Ada serabi. Terus ada kue lapis. Jadi nanti setelah saya makan makanan berat, kita akan makan. Penganan, penganan <laughs> kayak serabi, mungkin sampai pagi. Begitu, eh buka ya, pokoknya kuenya sampai pagi ya. Yang penting ini dulu, begitu kira-kira. Ah. Welcome, btw, selamat malam. Aku lanjut ngobrol ya. Jadi sebenarnya di Sumatera itu sedang ada kendala, ada kendala dengan apa ya, sutet kayak tegangan tinggi begitu terkait listrik dan gara-gara satu di Lampung di lubuk linggau dan lahat itu kendalanya kemarin siang jam 11 siang kemudian ada kendala di lubuk linggau kabarnya sih di gunung ya karena di Gunung jadi agak susah untuk mencapai area tersebut sepertinya jadi PLN sudah berusaha semaksimal mungkin sepertinya untuk bisa memperbaiki kendala tersebut, Cuma kemarin itu jadinya ada pemadaman Begitu sayangnya pemadamannya tidak diberitahu Akan berapa lama dan ada daerah mana saja yang akan terdampak Begitu Kendala orang-orang sih karena besok itu ujian ya Kemarin yang aku dengar jadi mereka yang ujian tidak agak terganggu untuk belajar begitu Terus apa lagi mau dibilang tadi ya Hmm, kemarin itu di satu area sebenarnya tiga jam dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Atau ada yang sampai jam 2 malam baru buka. Atau 11 malam baru hidup lagi lampunya. Di tempatku tadi malam itu dari jam uh, 11 teng. Pas aku lagi seru-seru main. Banyak, lumayan banyak yang nonton. Terus tiba-tiba mati. Ternyata <laughs> mati lampu. Sampai jam setengah enam tadi pagi baru hidup lagi. Jadi begitu. Kendalanya sih di situ ya tadi malam, sehingga sebenarnya tadi malam cuma bisa 5 game. 2 jam sesi streaming, tidak panjang-panjang. Sayang sekali. Karena developer yang lain sudah juga interaksi dengan tweet yang sudah dijadwalkan. Itu aja sih. Jadi kemungkinan akan dilanjutkan di masa depan yang belum di-cover tadi. Begitu. Wow, ini apa ya? Wih, ternyata kabur selancar Hmm, kenapa tidak bisa fokus ya? Bagaimana cara fokus? Kok tak tahu? Apakah sudah fokus ya? Aduh, soalnya kira-kira seperti itu. Sebentar, aku mau cuci tangan ya, karena agak kotor. Sebentar. Eh, nanggung. Ada ini ya kan? Ada jeruk nipis. seblak kah? Betul, seblak. Halo, Wang. Jadi pengen coba juga. Ini sejujurnya ini adalah pertama kalinya ada aku makan seblak ya, seumur hidup. So I really really have no idea. Ini kayak mana rasa dan lain-lainnya. Begitu. But ya, yeah, ini adalah seblak. Uh, yang aku beli ini adalah seblak komplit katanya namanya. Harganya 25.000 satu porsi isinya ada banyak dan aku gak tahu ya apakah emang seperti ini atau tidak. Selamat makan Mas Adli. Thank you Misha. Tuh kan yang munculnya itu yang itu. Kenapa itu ya yang muncul? Kenapa bukan yang lain ya? <tuh> aku bingung. Oh tapi kalau Misha pas ngomong jalan. Kenapa ya? <tuh> Sebentar. Hehehe. <tuh> <tuh> Iya, pas Misa ngomong itu muncul. Tapi yang muncul tidak benar. Hmm, jadi bingung. Siapa yang redeem? Oh, Alex. Thank you, Lex. Hah, <tuh> ya wes lah aku lanjut dulu kalau begitu semoga tidak ada banyak kendala apa-apa so ya yeah, ini sebenarnya seblak tapi aku tidak tahu ya apakah emang seperti ini atau tidak tapi seperti ini bentuk seblak yang ditawarkan apakah seblak memang seperti ini? sebenarnya ini disarankan oleh si itu ya si Angkero kun. kun menanyakan minggu depan coba beli seblak katanya begitu dan ini adalah pertama kalinya. Sebelah sepertinya aneh kalau untuk pertama kali apalagi kerupuknya. Kerupuk? Kerupuk itu yang mana? Sebentar. Ep. Apakah yang lunak-lunak ini kerupuknya? Loh. Oh, oh. Halo. Wow. Hi. Welcome, welcome. Oh my god. See, this doesn't work. Why? Ya wes, itu yang putih, lembek, basah, lulang, itu kerupuk Itu isinya kerupuk, direbus Oh Oke okay. Halo, halo Ray Selamat malam, terima kasih atas ratenya Welcome, welcome Ada Yoits Ray, kemudian ada siapa lagi? Ada Lau HS Kemudian ada Aina Ya kan? Yep. Halo, halo, selamat malam Selamat datang, halo Misha Selamat malam saya baru mau mulai. <laughs> ini adalah sesi episode ke-9 dari makan mingguan, basically begitu. Karena, oi, Karena aku setiap hari Rabu itu ada jadwal biar bisa makan di depan umum begitu. Jadi mukbang, begitu aja. Tapi mukbangnya bukan dalam jumlah besar. Es ini ya mukbang, begitu. Aduh, sebentar. Kayaknya gue ya. Ini tema mama minnya Mekah, Bang. Bukan Bentar ya. Ada bagaimana ya caranya? Kejauhan. <laughs> Kejauhan. Bukan, bukan. Ini bukan review makanan. Tapi, well, semoga bisa menemani. Jadi kalau misalnya ada yang lagi makan atau mungkin belum makan, bisa sama-sama makan. Begitu. Tadi kamu ngomong apa ya? Ini seblak. Uh, aku muridnya Valentin Rossi. Oke baik. Iya ini seblak. Aku pertama kalinya makan seblak seumur hidup. So this is my first time trying seblak. Gak tau rasanya gimana. Cuma, hmm, hmm. oke. Okay. Ini seblak. Iya yeah, ini seblak. Tapi aku tidak pernah makan seblak jadi aku tidak tahu apakah ini betul atau tidak. Cuma ya begitu. Semoga suka sih. Why? Agak meragukan kah? Kok? Tapi aduh kerupuknya Ini yang kerupuk kah? Hmm Oke okay. Tapi ini kayak keras gitu ya Coba ya kerupuknya dulu Barusan itu yang aku makan kerupuknya kah? Kok lunak banget ya? Hmm Mm -hmm. Lembek-lembek gitu ya Aku pikir bakal pedes So ya yeah, ini adalah uh, hmm, Apa sih Semua sih suka Kalau cocok syukur Kalau tidak Tidak apa bang nggak <laughs> apa-apa Karena aku baru pertama kali coba ya Iya ini seblak Pertama kali aku coba Jadi aku Semoga tidak Kenapa-kenapa ya Semoga cocok Ini rasa sih enak ya gimana bang SB? Sebenarnya aku mengirimkan video inspirasinya ke Twitter dan aku reply di Twitter aslinya. Aku terinspirasi oleh satu, salah satu itu. Tapi tadi continue tidak jalan bang. Tadi kan ada, ada rate dari It, yo it's Ray ya bang. Terus dari raid, Ray ada beberapa viewer baru. Tapi tidak jalan begitu. Yang jalan itu yang sub. Jadi aku agak bingung. Kenapa ya? Hmm. Makan guys. Apakah yang lagi nonton sudah makan juga atau tidak kah? BTW hari ini sebenarnya ada yang lain. Ada serabi. Terus ada. Ada kue lopis. Tapi aku makannya nanti. Sehabis makan seblak ya. Oh satu lagi. Karena tidak ada syarat apa-apa. Uh, saya ada giveaway di atas itu dipencet kalau kelihatan ada giveaway satu game untuk dua dua key. Jadi kalau mau ikutan boleh redeem. Wow, kenapa Fong? Minumnya apa bang? Kopi, <laughs> kopi. Thank you Ray, thank you for the rate too. Uh, sudah makan kah Ica? Oke. Okay. Bagaimana ya caranya? How to bring this easily? Oh. Oke. Okay. Thank you, Ray. Selamat Lur King. Link tutorial yang mana Bang Adli? Aduh, aku tidak bisa kasih sekarang bang SB, uh, mau bang apa? Ini seblak namanya Aiki, kata orang. Aku disarankan angke sih, buat makan seblak minggu depan. Minggu lalu disarankan angke untuk makan seblak. Jadi aku sekarang makan seblak, begitu. Tapi ada ini ada mie nya begitu. Belum lama bang SB, baru kira-kira kemarin kalau tidak salah atau dua hari lalu so ya yeah, kalau misalnya mau ikut giveaway silahkan redeem channel poinnya gratis dan ada dua key siapa tahu menang bisa dapat game bagus hmm. Aku pesan yang paket sebelah komplit Aiki. Tanpa mie sih. Ini pakai mie, nggak tahu kenapa ya. Mungkin. Terus mungkin karena sudah lama. Jadi kuahnya tinggal sedikit. Mungkin. Mie seblak. Iya, ada mie. Terus ada dumpling. Nih. Ini mandu. Kok mandu? Kayak daging sosis gitu loh. sebelah ada mie. Kaca. Aku tidak tahu jujur. Di toko ini saya sebenarnya beli dua makanan. Ada satu lagi mie pedas, tapi aku makannya nanti. Mungkin pagi. Sebelah kalau ada dua jadi dua belak kalau jadi tiga ada tiga ada tiga belak. Sebenarnya satu lagi ini. Ini adalah mie pedas basically. Tapi belum saya makan sekarang. Nanti untuk mungkin pagi. Ini tuh Biasanya mie jadi figuran seblak, tapi ini jadi bintang utama. Mungkin kendalanya karena kebanyakan mie. Terus, satu lagi kemungkinan gara-gara itu, ya. Gara-gara airnya mungkin sedikit, <laughs> ayo bikin Mimi. Sebenarnya kan tujuannya emang itu, ya. Bye-bye, hmm, bye bye Fimits. Biar orang-orang juga kayak bye makan Ada ceker. This is ayam. Wih. <laughs> <laughs> Ada yang lo kaje. Hmm. Tapi Kami... kakinya <laughs> begitu loh. Tidak lebar, tapi menjumput. Udah lah ya. Receh kali. Hmm. Ayam Italiano. <laughs> Ayam Itali. Aduh, Tuhan. Malam-malam joknya receh. Itu oh ya karena tangannya seperti itu kan. Kayak gini kan. Btw welcome. Semoga bagi yang sedang belum makan bisa menemani makan. Atau mungkin bagi yang Belum makan, tergiur untuk makan Bagian itu termasuk jeroan Kalau aku jerohan favorit Usus, ati, ampela, dan lain-lain gitu Itu apakah? Pedas banget gak tuh Mas Adli? Kok gitu, Cah? Karena aku kayak huha-huha gitu kah? Alex kenapa tiba-tiba bilang bagian Makanan hmm. Thank you, Amy. Tadi aku bilang apa ya? Oh, I see. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jeroan itu aku pikir kayak bagian dalam. Hmm, oke. Okay. Ini seharusnya sih pedes ya. Kalau tidak salah aku pesannya itu sebelah komplit tapi yang pedes. Tapi ini biasa aja. Tapi standar pedas kita tuh beda, Ca. Aku nggak tahu ya. Tapi biasanya di Padang dulu aku kalau misalnya beli geprek bensu, aku bakal beli yang level 10. Kan bedanya sebenarnya cabe doang ya banyak atau enggaknya. Jadi aman-aman aja. Lidah kamu tahan pedas, Mas. Iya, seperti begitu. Minyak panas kah? Tidak, sudah lembek, MG. Kemarin eh uh, Listrik nyala jam setengah enam pagi. Matinya jam sebelas. Baru hidup lagi jam setengah enam pagi. Jadi lama sih. Perutnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. gak kenapa-kenapa -apa. apa -apa. sih. gak ada kendala apa-apa sejauh ini sebenarnya. Jadi ini biasa aja. Tidak pedas tapi tetap enak. Begitu. Wah, hampir 24 jam kah? Oke. Okay. Aku dengar di beberapa tempat, di beberapa tempat juga seperti itu, hampir seharian. Lama sekali. Daku kemarin tuh dari jam 11 malam sampai setengah enam pagi. Pas makan level 10 nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Tidak ada kendala apa-apa. Why? Kan cuma beda banyak cabai doang ya. sempat nyala jam 6 cuma 30 an menit lah hmm. daku kemarin itu dari pagi tidak mati lampu tapi jam 6 an setengah 7 itu kayak naik turun sebentar doang listriknya sebentar banget kayak semenit atau sedetik udah tapi aman malamnya yang lama pas lori juga nggak apa-apa nggak apa-apa why Mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi tidak apa-apa. BTW, iya. Hari ini sebenarnya masih ada jadwal pemadaman. Tapi kalau di tempatku sepertinya tidak masuk area pemadaman. Jadi semoga aman-aman saja ya. Semoga. Karena di beberapa tempat masih dipadamkan. Lawak juga sepulau kena ya. Oh my god. This is good. BTW, minggu depan ada saran kah? Mau makan apa kira-kira seharusnya saya? Seruput terus mas. Iyalah. Biar tergiur kan? Hehehe, <guluh> jahat. Habis makan pedes perutku mules sih. Dan aku kalau misalnya pedes begitu aku biasanya ke WC, tetapi siap sedia obat tapi tidak sebegitunya banget papeda itu apa <tuh> Hah? Di sini kayaknya nggak ada him. Aku mau cari gimana? Itu kalau misalnya di sini. Hmm. Coba cari dulu. Sepertinya sih tidak ya. Tapi coba nanti aku cari kalau begitu ya. Siapa tahu ada ya. Di GoFood. Hmm. Kalau tidak ada mungkin aku beli nasi padang ya. Gudeg. Hmm. ayam smackdown hmm. di sini sih tidak ada ya rasanya paling ayam geprek tapi ayam geprek di sini ada yang enak sih hmm, boleh gudeg malam-malam cari di mana Kenyang. Iya, kalau yang geprek aku kayaknya bisa cari. Ada yang enak aku tahu. Tulang, tulang. Kok enak kayaknya Belilah makan Aku mau masih ada ini Halo Nars Tujuanku kan sebenarnya Ada segmen ini biar orang-orang tergiur ya makan Atau mungkin bagi yang makan ada ada yang menemani Begitu Jadi emang tujuannya itu Biar orang-orang juga ingin makan gas. Yes. Oh, aku belum pernah makan dimsum. Kayaknya seumur hidup. Apa nyari dimsum ya? Tapi kan mahal ya. Dimsum kuah enak. Hmm. Ku catat mungkin ya. aku tampung dulu mungkin minggu depan mahal Lex akomodasiku setidaknya ke, dari Padang itu ke Jakarta satu juta untuk tiket pesawat doang itu baru pergi ya pulangnya belum nonton sayur mah kalau malam nggak ada di sini yang, yang bagus kayaknya kalau naik bis, naik bis itu kenaknya 500-an kayaknya. 300. Kalau tidak salah kalau naik bis itu 500 ya. Naik karpet alin gimana? Gas. Ke Pulau Bangka kan tetap mestinya nyebrang ya. Kalau ke Palembang saudaraku juga ada, tapi sudah lama tidak ke sana. Iya, terakhir aku dengar itu angkanya 500. Bisa naik bus sih, tapi lama. Bisa tiga hari tiga malam, jadi, sekarang sih tidak begitu lagi, ya. Saya salin dulu. Itu pedas, bang. Jujur sih tidak, ya. Kayak meskipun aku pesan yang pedas, tapi ternyata tidak pedas, sedih. Begitu. Lumayan 3-4 hari. Iya, kan? Lama. Habis waktu di jalan doang. Apa tuh bang SB? Nunggu tol Sumatera jadi harusnya lebih cepat. Betul. Tapi biayanya mahal juga kan ya? Enggak bang. Aku tuh pinginnya. Uh, oh isinya keju. Hmm. Wow Interesting Hmm Wow Oke okay. Channelku masih kecil soalnya Lex like, kalau misalnya mau sponsor, sponsor siapa? Tapi ya Bang SB aku aku tuh pinginnya Kalau ada moderator sih sekarang tidak ada ya moderator di channel ini sebenarnya uh, VIP kalau ada VIP yang datang Atau subscriber yang datang Atau ada yang datang yang chatter biasa Itu dikasih itu aja Jadi filternya dari eh, VIP dulu Terus pon terus subscriber Terus ke Eh bukan Sub dulu Kemudian VIP Baru biasa Iya tiga kondisi kira-kira Yang dimakan barusan namanya dumpling Hah? Oh ya, tahu. Iya, so VIP normal, Bang. Jadi kalau mereka itu kirim pesan di awal, first time chat itu muncul kan ya? Kayak yang tadi di sebelah sini. Aku kayaknya sering beli Aiki. Yang tadi isiannya keju itu. Tapi aku belinya di... Di mana ya? Di kayak Transmart gitu. Tapi somehow... Cara pilih yang itu kayaknya. Mungkin aku lebih pilih ke yang daging. Kan ada yang gurita ya. Aduh sebentar. Saya salin ya. Biar mudah makannya. Lama. Bentar. Biar kelihatan. Wih. Ah, Lu Bang tekno. Tuh kan, Bang Tekno kirim itu tidak muncul. Kenapa ya? Halo Bang Tekno. Selamat malam. Eh, sebentar. Apakah jangan-jangan gara-gara aku belum isikan di sini ya, makanya tidak muncul yang lurk. Ah, uh, iya. Salahku sendiri ternyata. Thank you Bang Tekno sebentar kopi muncul kok itu muncul tapi tidak bisa dibilang muncul ada yang aku tinggal tambahkan sebentar duplicate di sini sebentar aku belum baca chatnya bentar ya lurk hidden kemudian di duplikat naikkan ke sini di kemudian tambahkan ini visible oke okay. seharusnya kalau ada yang redeem lurking itu seharusnya muncul sesuatu di sebelah sini tapi aku belum aktifasi tadi di scene ini kayaknya sorry Bahan dasarnya ikan Jadi masih saudaraan sama cikua dan crab stick Oh ternyata namanya itu Baik Nah seperti itu <laughs> Cakep Sebenarnya mau ditampilkan kayak gini Jadi kalau ada yang datang Kan merasa benar-benar terapresiasi ya Kehadirannya begitu Meskipun diam-diam Begitu Tapi tidak muncul Begitu Jadi aku bingung Kenapa Gitu Udah itu aja Demi cinta datang. <laughs> siapa? Cinta ke siapa, Himits? Hmm. Allah. Sama ini asin ya. Diam cinta datang lagu bukannya tiba-tiba. Kenapa harga redeem kebanyakan 99? karena saya suka angka 9. Tanggal lahirku itu 18 September. Kemudian jadinya suka angka 9. Gara-gara tanggal lahir 189 terus suka angka 9, SNSD dulu juga 9, kemudian saya pakai 9 di mana-mana, begitu. Jadinya ya kelipatan 9 <Gilangan> Enggak ya Enggak ya. promo alfa ya <Gilangan> Tidak, tidak, tidak Saya tidak main judi rasanya lama sekali menghabiskannya karena lembut mungkin ya BTW image jadinya beli apa tergantung kuahnya kalau di sini macam-macam sebelaknya asam manis cabai merah hijau nyampe gitu ah uh, oke okay. dahku sebenarnya pikirannya sebelak itu ialah kayak kerupuk lunak itu loh dan kuahnya itu merah cek dan discord enak kan makan seblak. Hmm, oke okay sih sejujurnya. Tidak terlalu. Wah, tapi mungkin karena baru pertama kali ya. Makan apa hari ini? Ini seblak. <tuh> Minggu lalu disarankan Angkerokun buat makan seblak, jadi aku baru makan seblak, begitu. Hmm. Weh, thank you Mas Nebon Aduh, nanti aku balas ya pesan dengan baik dan benar. Kopi. Uh, Terus bang SB kalau misalnya masih mendengar, bagaimana cara mengirimkan pesan? Enter. Pedas enggak? Enggak. Jujur tidak. Aku kirim pesan juga di Discord ya bang. Hmm. Ya jujur tidak Yang banget dibayangkan itu memang seblak juga Tapi versi original hmm. Jujur ini tidak pedas Serius Perutku aman Dan ini tidak merasa huha-huha Yang kerasa sekarang itu sebenarnya lebih ke asin sih Mungkin karena juga kurang minum ya Beli rendang hmm. Aku belum catat Tadi ada beberapa kan, rendang, gudeg, ayam geprek. Tadi apa lagi? Tadi perasaan ada beberapa lagi yang disarankan, tapi aku lupa. Apa lagi ya? Lontong sayur. Oh, dimsum. Yap, papeda. lontong sayur dimsum gimana kalau misalnya tidak ada ya tapi ya sudah habis btw tinggal segini tidak banyak nasi ku nasi kuning boleh sisa makan kue lapis ya habis ini sama serabi habis Wah, alhamdulillah alamin. Wah, kamu saham nih dah. welcome, selamat malam, selamat datang. Mi Aceh. Aku sering beli mi Aceh sebenarnya dulu pas di Padang, tapi sekarang tidak lagi. Tadi apa yang ditulis? Oh nasi kuning. Boleh kucatat dulu, ya. Semoga minggu depan ada dana lagi, jadi saya bisa belanja. Mari kita lanjut ke cemilan sebentar, sebelum ganti game, ya. Ini adalah kue lopis. Semoga masih aman dimakan, ya. Kup. wih, basah. Kenapa? Why? Kenapa? Kenapa? Agak gaji gitu kah? Perkataan barusan Karena kuah ya namanya basah Begitu mungkin kah? <laughs> Makanya kayak nyengir gitu Mungkin <laughs> oh, kah? <laughs> Di sini namanya lupis Biasanya warnanya hijau Di sini sama aja Lupis dan lopis kan sama aja ya Warnanya hijau hijau. Di sini kayaknya warnanya cuma ini. Yang hijau itu di sini dadar gulung namanya. Ada, tapi biasanya setiap pagi. Kalau dari malam ke atas sih jarang ketemu ya. Kecuali emang beli kayak di tempat makanan. Begitu. Udah oh, sisa kue lopis. Terus ada serabi sih. Nih, ada lima. tapi aku makan satu aja ya heh sisanya nanti aja habis eh, pas lagi streaming biar bisa nyemil-nyemil. yang lagi ramai itu kue vv itu apa lagi kue vv aduh susah makannya itu apa bang Adli kue lapis garlic Hmm. Malam Kata si Aiki sih ini. Gini aja ya, biar tidak mono. Jajan di sana biasanya namanya kue lupis, warnanya hijau. bentuknya tiga malaikat. Hmm? Maksudnya? Hmm. Triangle ya, baik. Himits, apakah mau cookies? Tidakkah? Kalau mau boleh. Di sini kayaknya aku belum pernah ketemu yang namanya lupis warnanya hijau, atau mungkin pernah, tapi aku mungkin lupa. Sudah habis? Alhamdulillah. Sudah. Sisa itu ya. Sisa kopi dan vitamin. Wih, hampir jatuh. Halo Mas Adli. Halo Krim. Sebenarnya daku itu cocoknya vitamin e ini sih. Ini mungkin kelihatan untuk orang dewasa. Asin aku dewasa. Tapi ini kayaknya lebih konotasinya lebih kayak yang lain, tapi jujur kalau misalnya badan lagi kurang enak, ini oke. Okay. Plus harganya tidak mahal. Obat apa? Neohormoviton. Pasak bumi. Somehow kalau pakai ini aku lebih tahan daripada vitamin satu lagi. Biasanya aku pakai ini kan. Enerfon aktif karena kan tidur kurang ya basically terus kalau misalnya kurang tidur ya capek kan lelah tapi yang ini lebih oke okay. meskipun sebenarnya ini kayaknya konotasinya lebih ke arah negatif tapi aku cocok dengan ini mungkin karena ada pasak bumi dan ginseng ya ya jadi lebih tahan dari segi antibody Kalau Google itu ketemu, kalau misalnya konotasinya agak ke arah yang negatif, sebenarnya pasak bumi bukannya betul, tapi <tuh> coffeeplex juga murah, filter vitamin berapakah? Aku teh cuma ada ini, terus ada ini yang aktif, biasanya beli ini karena ini murah kan, kisaran 42 kalau tidak salah, Satu botol, isinya 30. Jadi kan kalau misalnya dikonsumsi sekali sehari cukup ya. Kalau ini kalau tidak salah 8,5 5 buah. Iya betul, pasak bumi itu kayak ginseng, tapi sebenarnya konotasi ini lebih ke arah hubungan yang lain. Karena ada versi itu kan ada versi yang cair yang minum. Dan itu kata orang lebih strong lagi. Tapi Daku biasanya kan lelah ya basically Kadang-kadang tidur cuma 30 menit paling lama Atau kadang-kadang sejam atau dua jam Kan kurang bagus ya Kurang baik untuk tubuh Jadi biasanya beli ini Eh makan ini atau makan ini Begitu Saya multivitaminnya batu sauda Aku juga minum itu dulu Sebenarnya Tapi tidak lagi jadi setiap hari makan vitamin kayak gitu, hmm, mau bilang tergantung sih. Iya, yang ini sebenarnya tujuannya bukan untuk kayak multivitamin, tapi lebih ke yang aku bilang tadi, kehubungan yang itu. Tapi ini bisa jadi multivitamin juga, begitu, karena banyak kan ya kandungannya, dan ada yang kayak ginseng gitu. Aku minum ini kalau misalnya emang kurang tidur sih biasanya dam biasanya aku lebih pilih ini karena kayaknya udah cukup tapi kalau misalnya badan emang lagi kurang enak aku bakal minum ini gitu dan itu aman kayak maksudnya tidak merasa lelah begitu so it work kayaknya Bukan, bukan, bukan. Bukan begitu. Bukan. Hmm, aku bah aku bahas juga bahasa itu ya. Kamsahamnida. Kamsahamnida Honey New Jeans. Eh, uh, Ibang Songen. Nonton nonton asal ini apa ya? Thank you for watching this stream, Honey New Jeans. Semoga lagu barunya sukses. Semoga albumnya sukses. <laughs> I know who that is. Tapi terima kasih banyak. Boleh. Nanti ku ingat ya, aku catat. Tapi di sini tidak ada mie gacoan, adanya mie pedes. Aku tahu aku aku langsung ganti sini ya kalau begitu ya. Aku masih ngobrol. Sekalian aku cari mie pedesnya. Karya. ya. Oh, sebentar. Sore tadi saya beli ini juga. Sekalian beli seblak. Ini mie pedas ini level 3 dia punya 5 level di toko yang sama dengan aku beli seblak tadi tapi iya tuh barusan aku makan seblak tapi ini level 3 jadi basically level tengah-tengah ada indomie kah enggak enggak sih ini tuh sebenarnya bukan indomie ya menurutku lebih ke kayak mie burung darah gitu loh tapi bukan indomie kayak mie telur ya mungkin lebih tepatnya atau, atau mie burung darah Bentuknya kayak Indomie tapi bukan Indomie menurutku ya. Aku ganti ke scene lain ya biar aku bisa liatin yang mau dibeli minggu depan kayaknya. Tadi kan dari Sawerianya mega ya, tapi di sini tidak ada. Ini yang gak ada bumbunya kan? Betul. Oh, sebentar ya. Saya belum minum, jadi pengen internet. Indomie, telur, kornet. Itu kah? Cari ya. Mana? Bagaimana caranya? Ditutup dulu, terus saya pilih window. Window capture new tab. Oke. Okay. Tadi kan Sawerianya itu requestnya Mega Chowan kan ya? Apalagi tadi aku lupa. Tadi Mega Chowan atau sami yang tambah kimchi, ya kan? Itu kan kalau tidak salah. Tapi di sini tidak ada Mega Chowan. Kotaku kota kecil, adanya itu mie pedes cabe hijau pakai kumbu. Ini aku pernah beli karena kayaknya pingin lihat yang makannya pedes ya. Aku pilih yang level paling atas aja ya, level 5 karena di sini tidak ada. Begini ya. Nih. Bentuknya kayak gini. Sama-sama mie telur. E, tapi ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Paling atas itu 5. Dan bisa pilih telurnya. Jadi pengen kimchi. Mention kimchi. Atau mau beli kimchi juga ya. Apakah ada kimchi ya? Enak kah? Enak lah. Ini enak. Aku sering repeat order di sini. Dan ya kira-kira seperti ini satu porsinya itu tidak mahal tapi bisa aku beli kayaknya boleh nanti aku catatnya paling atas aja ya tapi di sini tidak ada topping kimchi apa kamu beli kimchi ya kimchi apa ini tadi mie pedas hijau Nanti coba aku cari kimchi kalau begitu ya. Jujur aku makan kimchi itu kayaknya di hidup yang aku suka cuma di Mason. Bentar ya. Mason Padang. Di Mason ini ada ramen. Aku di sini mahal. Berapa itu seporsi? Yang tadi kah? Mi pedes. Kalau tidak salah yang level 5 itu 20. Sudah masuk topping telur kayaknya 15 atau 16 seporsi level 5 level 3 itu 13.000 kalau tidak salah kalau tidak salah toppingnya 3500 per topping jadi telur tiga setengah sosis tiga setengah apalagi ya begitu kalau kimchi aku biasanya dulu kalau di Padang sering ke Mason enggak sih mungkin sekali setahun sekali enam bulan Hmm. Bagaimana ya cara memperlihatkannya Ajib tuh mas Ajib banget Waktu saya ke BBQ saya ditempat sama kimchi Iya kimchi itu Sebentar Jujur kimchi sih aku tidak masalah ya Tapi rasanya agak-agak asam mungkin Mungkin karena itu jadinya orang-orang tidak terlalu suka Mungkin ya Kalau -lihat, aku lihat-lihat Aku kalau misalnya ke Mason ini Ini harganya mahal sebenarnya Jadi tidak terlalu cocok untuk dimakan setiap bulan Karena nggak ada penghasilan sebanyak itu juga kan Bisa kena kira-kira Nah ini fotoku sendiri ini beef ramen spicy kalau tidak salah. Semangkoknya penuh, penuh benar-benar penuh. Jadi kalau misalnya dimakan di mangkok seperti ini itu bisa kenyang berapa? Seharusnya sejam atau dua jaman kira-kira. Kimchinya ini. Terus ada kopi, biasanya aku beli sekalian jadi kena 98 ribuan. Katsubotsu. Iya, ya ini aku tidak tahu eh seberapa tapi ini sebenarnya adalah makanan yang pertama kali aku itu merasa wah dan aku bingung karena ini di atas itu ikan kering kan ya aku lupa katsu katsu kayaknya tapi eh karena ada panas dia gerak-gerak begitu jadinya aku agak bingung kenapa gerak-gerak begitu aku ada videonya malah di sini kalau tidak salah begitu Thank you Bang SPWTW Nanti aku coba cek Abis ini uh, Iya Tadi itu kan Tadi Mokbang Sam Dan udah selesai Dan tidak sampai berapa hari Nah ini Hah. Videoku sendiri Ini aku basically kayak amaze-amaze gitu Tapi kok tidak jalan Oh ini dimatikan Sebentar ya Lupa Ada ekstensi yang aku hidupkan Ini, ini videoku sendiri. Kan gerak-gerak gitu ya, dan aku bingung kenapa gerak-gerak, dan aku pertama kali kayak orang kampung ke tempat mewah, kemudian pertama kali kok gerak-gerak begitu. -gerak, Thank you bang SB. Oke, okay, nanti aku cek bang. Terima kasih banyak. Itu di mana di Mason Sam? Aku kesini kira-kira mungkin sekali setahun atau sekali enam bulan. Ada saja kak. Emang gitu Katsuboshi. Nah iya Katsuboshi. Itu aku bingung. kimchi -nya oke enak. Tapi di kota ini aku gak pernah ingat ada kimchi. Nanti ya coba dicari kalau begitu. Siapa, siapa tau nanti ketemu. Apalagi tadi mau dibahas ya. Itu saja kan ya sepertinya. Iya begitu. Udah habis. Satu lagi kayaknya sebelum aku ganti ke sesi main game ya, aku dulu minum ini habatusauda kayak yang dibilang si Reo, tapi aku tidak minum lagi kimchi ke Poland itu apa? Tapi terima kasih atas weryannya Hani New Jeans. kam saham nida, <laughs> uh, seroun album debak naseo. <laughs> Ini apa kimchi ke polen? Makanan kah? Iya dulu aku sebenarnya minum habata sauda untuk minum eh, untuk obat-obatan yang ini kayaknya aku minum. Eh bukan yang ini, yang botol ini. Eh berfungsi kok. Oke, tidak dicari kalau begitu. Ini, ini berfungsi jadi setiap habis minum ini kira-kira 10 atau 15 menit aku pasti sendawa. Yang artinya memang bekerja dengan baik. Vitaminnya oke tapi aku tidak minum ini lagi. Biasanya sekali sehari juga begitu. Tapi tidak. Oh, bagiku vitamin itu bukan pengganti tidur ya, tapi lebih ke menjaga daya tahan tubuh. Jadi biar kalau misalnya lelah dan memang kurang enak badan, bisa aman begitu kalau misalnya sedang tidak enak badan begitu begitu jadi biar tidak mudah sakit begitu kalau minyak ikan minum gak bang Adli aku tidak daku dulu kecil kayaknya minum ini Scott Emulsion kan terus beli lagi kayaknya pas udah besar tapi well kayaknya aku lebih memilih yang tadi yang vitamin yang tadi yang biasa aja rasanya aneh ini kan rasa, rasa jeruk ya. Apakah itu aneh? Di aku sih aman-aman aja ya. Aku suka. Jujur. Orang-orang tidak suka kah? Eh tapi aku minyak ikan yang ini ya. Bukan minyak ikan yang lain. Maksudnya bukan minyak ikan. Kan ada yang mahal kalau tidak salah ya. Tapi aku tidak minum yang mahal-mahal seperti itu. Aku cuma minum yang begini. Yang minyak ikan begini. Sekalian sarden. Tapi kan beda ya. <tuh> Bentar ya. Wow, Bang SB. Kopi. Saya makan tablet minyak ikan, saya hampir muntah gara-gara bau naik ke tenggorokan. Ah, amis mungkin ya. Daku, paling yang dibilang minyak ikan itu yang barusan. Wow, Bang SB. Impor. Mana? User first word. Oh, if target is subscribe uh, Oke okay. Sebentar ya Aku mau setting beberapa hal sebentar ya Mumpung sudah baru selesai makan Selamat malam BTW Kalau misalnya mau Ini mau bang Scott Udah selesai aku mau bang tempe <laughs> Saya sudah selesai dengan sesi bangnya tempe Anda terlambat Terus tadi ada yang request juga ulang nggak ada mana ada lagi sebelaknya udah habis aku udah selesai makan tempe tadi ada yang request juga minggu depan saya bakal makan mie pedes begitu kopi kemarin posisinya beres sahur jadi saya terpaksa menderita oh Ya, wes, sekali untuk seumur hidup, mungkin ya. Tadi aku bilang apa?